Pagi, Pak Muhammad. Selamat pagi, Kak Tia. Yang merayakan Natal, selamat Natal. Halo, Bu Jani. Pagi, Kak Demi. Shalom, Kak Anji. Pagi, Kak Fia. Shalom, pagi Kak Cingcing. Selamat Natal. Selamat Natal, Kak Ica. Pagi, Kak Lora. Selamat Natal. Kak Weni, selamat Natal juga. Kak Fano, buat keluarga juga di sana, Tuhan berkati. Kak Yeni, ya, Kak Inisial, libur nih, libur, cuti. Nggak dinas, cuma kalau yang opname tetap di visit, yang opname, Kak. Pagi, Kak SR. Kak Fisa, nggak ibadah Natal, kedua. Di GBI, kebetulan nggak ada ibadah Natal kedua. Selamat datang. Kak Icat. Bang Icat nih. Ya. Kak Lia. Ya, lagi santai nih. Kak Lia, pagi Kak Tia. Selamat Natal ya, Kak. Jadi berkat kita semua untuk orang banyak. Sinyalnya buruk ya. Padahal aku pakai WiFi di rumah ini. Mungkin karena berebut kalau di rumah anak-anak semua main main game kan, nonton YouTube. Pagi Kak Santi, Kak Rasmida, ya sinyalnya buruk ya. Selamat hari Natal, selamat pagi. Kak No Counterdeck, Kak Linda Paris, selamat Natal. Shalom, Namburu, Kak Tutur, Sibuya. Pagi semua yang baru bergabung mau nyapa kita semua di sini ya. Kak Narni, Yusman, pagi, makasih. Selamat Natal juga Kak Narni. Kak Mawar Sanca. Oh, di Medan ya, Kak Mawar. Tuhan berkati. Kak Marcel Olshop, selamat Natal juga. Kenapa kalau kecemasan panic attack? Saya suka kumat pas tengah malam sebelum tidur kadang. Tidak ada masalah sih. Kak Evis mau coba cerita, Kak Evis, naik live-nya Kak Evis. Kita coba cari tahu apa yang membuat cemasnya itu ya. Karena kalau dia nggak kita atasi, cemasnya nanti nggak bisa berakhir ya. Ya saya hanya coba membantu begitu, bagaimana supaya kecemasannya itu tidak berlarut gitu. Kak Lia, enggak jalan-jalan di Medan aja, Kak. Bangun tidur, sarapan, tidur lagi. Itu yang mau dikerjakan. Lari ke lambung, sering diinjeksi setiap bulan 4 kali. Nah, itu dia. Ke Evis ya. Oh, lost connection aku. Kak Rini, masih juga ya Kak Rini ya, masih cemas ya. Kak Mama Hai, selamat Natal. Saya di rumah sama anak, lagi jaga di perbatasan. Apakah nanti ya? Sinyalnya kayak putus-putus ya, sering hilang timbul ya. Ya itu masih berhubungan dengan asam lambung ya. Jadi yang kita bicarakan ini tadi, bagaimana kita terus khawatir ya, pakai baju santai seperti anak kecil, baju tidur. Jadi khawatirnya itu yang harus diobati ya, yang buat batuk nggak sembuh-sembuh, asam lambung ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya kita itu benar nggak ya percaya sama keberadaan Tuhan
dalam hidup ini. Itu kunci utama dulu ya, Kak Evis tadi ya. Jadi ketika dia merasa kesepian karena suaminya tidak ada, lalu merasa tidak ada yang peduli, nah apakah itu benar seperti itu? Apa Tuhan nggak ada menyayangi kita? Itu yang harus benar-benar kita sadari. Jangan sekedar hanya diucapkan aja gitu ya. Kak Valen, selamat Natal dari Kalteng ya. Padahal sekarang kalau habis makan cek 2 jam lebih, 3 jam kurang diangkat. Nah, itu Kak Rini udah bagus tuh gulanya. Ya. Gitu, Kak Kucing Jabrik. Udah keluar masuk, oke. Okay. Ini gimana sinyalku, apa udah lebih baik belum? Semangat, semangat Kak Ai, Kak Mama Ai ya. Puji Tuhan, semangat. Kalau selamat Natal, Kak Dona. Mari kita menyadari Tuhan itu tidak sekedar hanya di apa ya, tidak sekedar hanya apa yang kita bicarakan gitu. Atau tidak hanya sekedar melakukan aktivitas kerohanian. Ya, kalau yang Kristen pergi ke gereja, bernyanyi, tapi tidak menyadari, tidak mengalami ya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar hadir, ya. Liburan di rumah aja, Kak Yani. Sudah bagus, sama seperti gantengnya dokter. Puji Tuhan, Bu. Bu Jani. Urem 22, kreatinin 1 aman. Ya, itu tadi. Pertanyaannya, Kak Evis percaya nggak sama Tuhan? Oke, aku coba naikkan Kak Evis aja biar cepet. Bisa nggak ya? Oke, Kak Evis kalau udah bisa terima requestnya. Shalom, Ci Angelia. Malam Natal hujan gede banget dok, sini rasanya adem. Ya, di sini juga hujan terus. Ini baru ini panas ini. Ya. Kalau asam urat tinggi, ada riwayat penyakit jantung, sebab dari makanan atau dari yang lain? Dua-dua ya, sebab dari makanan, dari genetiknya juga. Jadi harus dijaga dengan diet dan juga kalau perlu obat penurun asam urat harus diminum. Kak Rumondang, tangan seperti kadang-kadang kaku dan terasa ngilu. Paling sering sih berhubungan dengan aktivitas. Banyak bekerja ya, aktivitas itu ya. Kak Lia, amben terus sakitnya sampai ke perut atas, kayak di hati. Sebenarnya bukan ambennya ya, berarti masih banyak cemasnya. Kak Lia ya, banyak yang dipikirkan. Banyak hal yang belum bisa diterima ya. Kak Mams Gilbert, pagi. Saya punya GERD, sering cemas berlebih, tapi sekarang lebih baik dan jarang kambuh. Lebih dekat ke Tuhan. Nah, Kak Clara, Tuhan berkati. Nah, itu dia. Jadi cemas berlebih itu kenapa? Percaya sama Tuhan. Atau kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, tapi kita tidak menyadari. Nah, ini dia, Kak Evis ya. Hai, Kak Evis. Halo, dokter. Apa kabar? Baik, tuh. Lagi cemas enggak? Dua malam kemarin dok, malam kemarin kumatnya itu Apa yang sampai dicemaskan kalau suami jauh ya? Kebetulan kan suami lagi jaga perbatasan ditinggal 1 tahun ya dok. Setahun. Iya dok, sekarang baru berjalan 2 bulan. Oke. Masih lama. Terus saya juga kan merantau di sini ya dok. Oh. Jauh dari keluarga dan jauh dari teman-teman gitu dok, tapi di sini tinggalnya masih sekitar sama orang-orang yang di asrama juga ya dok. Jadi kalau misalkan sakit kadang suka dibantu, cuman akhir-akhir ini aja dok kayak merasa sendiri, apa-apa sendiri gitu dok. Jadinya mungkin karena gak ada teman curhat mungkin ya cerita, karena kan suami di sana juga sinyalnya juga jelek juga ya dok, karena kan jaga perbatasan gak selamanya stay sama HP. Sudah ke dokter berapa kali dok, ada 5 dokter tapi tetap 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 aja dok, ke dokter umum, ke dokter, malah dirujuk ke psikologi Catar katanya. ya. Iya dok, tapi saya masih belum mau, soalnya nggak mau ketergantungan sama obat juga dok. Nah, Gimana bagus bagus. Umur berapa kak? 27 tahun dok. 27. Anak berapa itu kak?
Baru satu. Berapa tahun menikah? 3 tahun dok, masuk tiga Tiga tahun. tahun. Jadi sudah sering berpisah gini, jauh tugas suami dengan kakak berapa lama? Baru sekarang dok, baru sekarang. Selama nikah baru sekarang. Kalau sakit-sakitnya seperti ini Iya udah dok. berapa lama? Baru selama ditinggal dok. Kalau ada suami jarang kumatnya dok, tapi semenjak Aman ya. ditinggal ini udah 3 bulan ini, sebulan itu bisa sampai 7 kali dok ke dokter itu. 8 sampai 7 kali tengah malam Oke. itu sampai di oksigen malam kemarin dok, soalnya kayak ada sesak gitu ke dada gitu dok. Oke. Iya. Apa Kalau saya dari dokter awal lagi? memang udah tahu bakal sering berjauhan dengan suami. Sudah dok, sudah. Udah tahu Cuman ya. Cuma mungkin belum saya belum tuh ikhlas terlalu ya. ini. Iya, cuman saya tuh kayak orangnya itu baperan dok. Nah, ya. Iya, apa-apa dimasukin ke hati omongan orang. Jadi bukan karena jauh dari suami sih dok, kayak Nah. kayak perilaku orang lain yang gimana gitu dok mungkin ya. Kenapa Jadinya orang lain? kayak kita kayak gimana ya dok? Kalau kita kesepian gak ada temen rasanya tuh kayak ya seperti itu dadak susah dijelaskan. Kalau misalkan orang lain ngomong gitu kayak aku tuh gak nerima gitu dok. Jadi suka langsung ke hati omongan orang Gini, itu. nah, yang saya harus tahu apa omongan orang lain itu yang menyakiti hati kakak. Terkadang misalkan sikap saya yang saya tuh gak ngelakuin itu tapi kayak digosipin atau apa gitu. Kayak Digosip apa? biasa. Dibilang kakak berbuat yang nggak benar gitu. Misal ya gitulah namanya namanya tetangga ya dok ya, Nah. kadang ada aja. Maksudnya pernah disakit dia kan udah pernah deket sama saya tapi sekarang udah kayak berjarak gitu dok, jadinya saya mungkin kesepian gitu dok. Tahu kakak alasannya apa? Kan ada aja ya dok kalau teman itu apa namanya masalah itu ada, cuman ya semenjak kejadian itu tuh jadi introvert gitu dok, aku tuh kayak takut ketemu orang gitu Dia makanya. menyakiti kakak. Iya dok, Menyakiti dalam arti apa? Perasaan disakiti atau fisik disakiti? perasaan dok lebih ke mental, kayak ke mental gitu deh kayaknya Apa? dok, karena Dibilangnya mungkin kakak apa? Dibilangnya dia ngomong apa tentang kakak? ya misalkan jangan sakit-sakitan terus atau apa gitu. Nanti Gitulah dok, suami jangan menikah lagi gitu. enggak, maksudnya aku tuh sering sakit, intinya aku tuh dikatain sering sakit-sakitan gitu dok. Oh, atau gini, mungkin kakak kalau ketemu dia seringnya cerita sedih terus ya? Enggak sih dok, kadang-kadang sih dok, cuman udah dicap sering sakit aja dok, aku tuh gitu udah dicap sering sakit aja gitu. Ya, jadi gini, penyakit seperti kakak ini nggak ada sakit di badannya. Iya bener dok, Yang iya. sakit kan di pikiran. Iya. Soalnya tiap Mak. ditensi itu dok, tensinya tinggi terus. Ya, Padahal aku bisa aja kurus. tinggi. Karena kakak pasti terganggu tidur malam. Iya dok. Iya Oke, iya. jadi begini. Kakak pasti tiap hari bawaannya sedih. Iya dok. Iya. Kalau orang sedih, itu pasti orang lain nggak senang dekat dengan kita. Iya dok. Karena orang sedih itu pasti pengennya diperhatikan melulu. Iya. Ya aku Orang tuh sedih pengennya itu... sih bersikap bodoh amat gitu dok, gak bisa aku tuh. Udah. Nah, bukan. Masalah utamanya itu, kakak pengennya orang lain selalu memperhatikan kakak, mempedulikan kakak. Iya, iya begitu Dah. dok. Lah, Iya. orang akan capek lah dekat sama kakak kalau gitu terus ya. Iya. Jadi, intinya... Karena mungkin aku sering sakit mungkin ya dok ya. Iya, yang buat sakit kan kakak juga, Iya. bukan orang lain. Iya. Dah, sekarang kakak kan mau sembuh ya? Dia mau sembuh, dok. Oke, jadi yang harus kakak lakukan sekarang adalah mengikhlaskan. Iya. Ikhlas nggak dengan keberadaan kakak sekarang? Jauh dari suami, merasa tidak ada yang peduli, merasa Ikhlas, orang lain mungkin mengecewakan kakak. Ikhlas nggak tuh? dok. Cuman kalau misalkan aku ketemu orang itu kayak inget kesalahannya gitu dok ke Oke, aku begitu, itu jadi ada berarti takut. tidak ikhlas. Oh gitu ya dok ya. Kakak bilangnya cuma di mulut aja ikhlas, tapi ada tapinya kan? Iya dok. Kalau ada tapinya, berarti hatinya belum ikhlas. Jadi kalau kita ngomong, oh saya ikhlas, tapi berarti hatinya nggak cocok. Iya dok.
Jadi kalau mau sehat, ikhlasnya harus dari hati. Ya, ya deh. Nah, sekarang saya tanya sama kakak. Mau nggak kakak ikhlas? Iya, dok. Mau ya? Coba ya. Iya. Soalnya Oke. pengen sembuh juga, dok. Nah, usaha yang pertama yang harus kakak lakukan dari hari ini, kan masih ada itu WA teman-teman itu, tetangga atau siapa gitu. Iya, dok. Iya. Kakak langsung WA, tanya sama mereka, apa yang boleh saya buat buat kamu gitu. Iya, dok. Mau? Iya, dok. Nah, jadi setiap ketemu sama orang, jangan ceritakan kesusahan kakak. Ngapain kakak ceritain kesusahan kakak? Iya dok, ya itu gak pernah cerita-cerita dok, cuman intinya itu nama saya tuh jelek gara-gara orang lain gitu dok, jadi saya tuh jadi Enggak, jauh jauhan bukan. sama. Kakak memang enggak cerita, tapi suasana hati kakak pasti terbawa terus. Iya. Setiap ketemu sama orang, negatifnya pasti ada. Iya dok ya. Ah, jadi sekarang ubahlah pribadi kakak. Yang tadinya bawaannya negatif, sekarang positif. Iya dok. Kenapa positif? Kakak kan percaya sama Tuhan kan? Ya, dok. Nah, siapa yang menentukan hidup kakak? Iya, Tuhan. Nah, apakah kakak ikhlas hidup kakak ditentukan sama Tuhan? Kelas tuh. Nah, dah. Udah, dok. Lalu saya tanya, yang paling bahaya itu sebenarnya masalah dengan antara suami dan istri. Sama suami udah percaya 100%. Percaya, dok. Percaya, dok. Soalnya sama suami nggak pernah ini sih, dok. Alhamdulillah. Nggak ada pernah Maksudnya konflik. nggak pernah, dok. Alhamdulillah. Selama Ada yang tahun kakak berapa? rasa harus berubah dari dia? Nggak ada sih, dok. Kebetulan Ada ya? dia juga baik juga. Maksudnya ngertiin apa-apa, selalu nurutin juga, dok. Oke, Maksudnya sekarang support. itu harus kakak ubah. Iya, dok. Ganti, ganti role-nya. Selama ini mungkin kakak dapat perhatian plus dari suami. Mungkin. Nah, sekarang kakak yang balik. Perhatiin dulu sama suami. Tiap hari kasih perhatiin. Apa kabar? I love you, gitu bilangnya. Ya. Iya, dok. Iya, soalnya saya orangnya cuek, dok. Nah, paham ya? Jadi, Iya, Pak. kakak hanya berpikir orang lain itu ngertiin kakak. Iya, dok. Orang lain itu peduliin kakak. Iya, benar-benar, dok. Dan tak pernah memikirkan perasaan orang lah. Orang, iya, Orang dok. lain. Kalau kakak mau sembuh, berhenti memikirkan diri sendiri. Iya, Pikirkan iya. orang lain ya. Iya, dok. Oke, Udah-udah dok. bisa kasih kue-kue sama tetangga itu kasih buatin kue, ya kan? Iya, dok. Iya. Iya, dok. Iya. Sekarang perasaannya lebih lega. Iya, dok. Lega, dok. Nah, itu yang harus tiap hari kakak pelihara. Iya, dok. Jangan sampai balik lagi ke keadaan yang kemarin. Iya, dok. Kalau dia balik, sensasi apapun yang balik, dah. Iya, dok. Cuma satu, karena kakak lupa ikhlas. Iya. Oke. Oke, dok. Oke, Kak Evi, selamat Oke, dok. berbahagia. Makasih ya, dok. Ya, terima kasih, dok. Ya, Kak. Oke, itu salah satu kondisi, ya kan? Jadi hidup kita belajar untuk menerima apa adanya. Kak Dini mau naik ya? Oke lah, aku call ya. Kayaknya kakak nggak bisa aku call naik ya? Kak Dini Ade. Kak Cibi. Memang harus kita perhatikan benar perasaan kita itu apakah galau ya, apa sedih, apa khawatir, cemas. Sebab itu pasti akan mempengaruhi nyeri. Nyeri dimanapun ya. Jadi itu yang harus kita, mau naik ya KSR ya. Oke, Kak Dini bentar ya. KSR request saja KSR. Halo, selamat pagi Hai, dokter. pagi juga Kak Din. Macam mana? Selamat Natal dok. Merry Christmas, Iya thank you nih Kak dok, saya Dini. mau. Iya dokter. Iya, saya mau konsul dok. Siap. Iya, kebetulan saya 3 tahun yang lalu
sudah ke psikiater, didiagnosa Oke. itu bipolar, depresi, sama anxiety. Okay. Oke. Nah, terus 2 tahun yang lalu ternyata terdiagnosa lagi saya mempunyai hipertensi. Nah, itu. Nah, saya sudah coba, apa maksudnya, sudah apa ya dok ya, sudah apa, mencoba memberhentikan psikiater secara mandiri gitu loh, tanpa dokter yang menyuruh gitu kan. Tapi akhirnya balik lagi, balik lagi, balik lagi. Iya. Terus, nah, saya semenjak dengan apa, semenjak mengikuti Life Dokter, kan, apa namanya, katanya obat psikiater itu ketergantungan, terus bisa membuat apa namanya, bisa membuat los 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 Ya. pemikiran gitu ya dok ya. Ya. Nah, saya sudah 2 bulan ini saya tidak tidak balik ke psikiatri. Oke. Namun, oke, itu tuh awal-awalnya sih enjoying gitu ya dok ya, maksudnya hanya ada sakau-sakau pusing yang terlalu gitu kan. Nah, Ya. tapi dalam seminggu ini pusing saya tuh merasakan pusing yang sangat, terus asam lambung saya naik gitu ya dok Iya. ya. Nah, Iya. terus saya tensi saya per Jumat minggu kemarin itu 153 per 80. Oke. Oke, usia saya 36 tahun. 36 ya. Nah, sebelum oke, nah saya itu kan mengonsumsi kan amlodipin 5 miligram ya dok ya. Nah, itu selama 2 tahun ini tuh sudah pernah ditaikkan ke 10 miligram kaki bengkak. Terus 5 miligram dikombainkan desartan batuk. 5 miligram dikombain dengan CHT. Terakhir ini dikombain CHT, namun asam lambung saya naik. Oke. Saya balik ke dokter. Nah, dokter puskesmas itu menyarankan saya lepas CHT sama kan saya dikasih juga asam mavenat kalau nggak salah nama obatnya ya untuk meredakan nyeri. Nyeri. Nah, itu disuruh lepas. Namun sudah seminggu berjalan ini saya pusing dengan pusing yang sangat dok. Lalu keringatnya keringat dingin dan apa ya? Kebetulan juga saya ada keluhan di gigi. Ada keluhan di gigi dan terakhir dokter gigi bilang katanya hampir semua gigi saya itu ada lubang-lubang kecil sama 2 gigi saya itu retak. Oke, pertanyaan saya, apakah ada pengaruhnya gigi ke tensi? Terus yang kedua, dengan diagnosa anxiety, depresi, bipolar ini apakah juga ada pengaruh ke tensi atau kepala pusing ini dipengaruhi oleh kesemuanya itu, dok? Oke. Jadi masalah utamanya itu sekarang yang harus saya tanya, Iya, apa dok. yang masih kakak pikirkan, yang kakak takutkan apa? Ya, terutama dari segi keuangan ya, dok, ya, karena kan gigi kan butuh biaya mahal. Itu yang saya pikirkan, terutama itu, dok. Jadi, bagaimana? Bagaimana gigi ini selesai gitu, karena kan dari makan aja sudah terganggu, tidak nyaman gitu kan, gitu dok. Oke, berarti masalah uang ya. Betul dok. Kalau masalah uang ini memang ya, memang. Tapi pilihan. Pilihan harus kakak buat. Mau terus memikirkan atau kemudian berserah sama Tuhan. Baik, dok. Artinya, bisa aja kita sekarang dalam keadaan yang paling miskin. Kita bahkan mungkin nggak punya uang, boro-boro nggak punya uang. Utang banyak. Alhamdulillah nggak punya, dok. Oke, berarti uangnya kurang banyak ya. Masih nggak juga, dok. Oh, jadi kita katanya mikir uang untuk berobat gigi. Iya, selain selain berobat gigi juga untuk biaya sekolah anak, dok, untuk kehidupan karena kebetulan saya punya anak yatim, anak saya yatim. Oke. Suami ada kan? Iya, jadi nggak ada, dok, ayahnya sudah meninggal. Oh enggak, maksudnya kakak ada suami? Enggak, saat ini nggak punya. Oh belum menikah?
Sudah, saya punya anak satu, ayahnya anak saya meninggal, suami saya meninggal. Udah meninggal. Udah berapa lama? Sudah 7 tahun. 7 tahun. Oke, pertanyaannya udah dikelaskan belum? Sudah, dok. Kebetulan juga saya sebelum ayahnya anak meninggal itu sudah bercerai. Oh, bercerai duluan ya. Masalah ekonomi juga. Iya. Enggak, KDRT, dok. Oh, KDRT-nya kenapa? Kan bukan masalah ekonomi yang dibahas. Ini untuk yang masalah pernikahan dulu. Iya. Nah, itu apa namanya? Nah, pada saat itu saya menikah 4 tahun itu kena tampar, kena tendang, saat hamil ditendang secara verbal dan secara fisik. Nah, terakhir saya mengajukan cerai itu kepala saya di ini dok, ditoyor pakai kaki. Iya, tapi waktu itu akar masalahnya berantemnya apa? Jadi semenjak itu saya memutuskan untuk cerai. Ya, akar masalahnya Ya, apa karena waktu itu kekerasan berantem? visual dan kami bercerai Bisa. tidak berantem, cuman karena ini aja, karena saya merasa bahwa oh prinsip-prinsip saya ini udah nggak sejalan ya sama sama kamu gitu. Karena kamu sudah Prinsip yang mana? menyakiti saya. Maksudnya, dok? Kan dulu berantem sama suami kan? Betul. Dulu, sebelum KDRT. Oke. Apa akar masalahnya? Yang dibahas apa? Apa ya, dok ya? Ya sering-sering ada keributan aja setiap hari, dok. Enggak, Iya. ya dari segi ekonomi juga, Nah. dari segi ekonomi juga. Nah, itu yang kumaksud. Kan ekonomi juga kan? Oke. Oke, jadi artinya Iya. apa yang menjadi masalah dulu pun akan terbawa sampai sekarang, yaitu masalah Ya. uang. Oke. Uang kita pakai untuk berbagai kebutuhan memang. Ada yang untuk nyokolain anak, disekolahkan di tempat yang bagus karena kita pikir sekolah yang bagus menentukan masa depan anak, iya kan? Iya. Uang kita pikirkan untuk berobat karena kita pikir kalau kita berobat pakai uang yang banyak maka kita jadi sehat. Iya kan? Iya. Bahkan kita akan memperhitungkan uang sebagai alat untuk membahagiakan diri kita. Kalau nggak ada uang, kita nggak bahagia. Benar Iya, nggak? dong. Nah, jadi yang harus kakak ubah mindsetnya sekarang adalah, mau nggak kakak dari sekarang tidak lagi memikirkan uang itu? Insya Allah, dok. Oke, jalani kehidupan kakak berdasarkan berapa uang yang ada tersedia. Iya. Jangan menjalani kehidupan dengan membayangkan kalau ada uangku sekian, aku akan melakukan ini. Paham nggak? Oke. Kalau kakak Iya. kesulitan untuk bayar uang sekolah, pindahkan anaknya. Jangan di tempat sekolah yang itu. Sampai uang kakak memang cukup untuk saat ini. Oke. Nah, Iya. kakak kerja kan? Enggak, dok, kebetulan makanya itu makanya pusing. Oh, jadi kerjanya apa? Dua, uangnya dapat dari mana? Dari bantuan orang tua sih, dok. Orang tua. Jadi tinggal sama orang tua. Betul, dok. Orang tua sehat ya? Enggak juga, dok. Kebetulan ayah saya sudah cuci darah. Oh, iya. Berarti 2 kali seminggu harus ke rumah sakit ya. Betul, dok. Oke. Berarti banyak kali yang harus kakak ikhlaskan ini. Itu makanya, dok. Saya beranikan diri ikut live dokter biar ada. Tapi mau ikhlas nggak? Insya Allah, dok. Nah, cuma
Aku sih tidak terlalu paham dengan perkataan insya Allah. Oke. Oke. Tapi apakah Iya. itu berhubungan dengan keputusan kakak atau keputusan Tuhan, perkataan insya Allah? Sekalian aku belajar juga. Oke, okay. Insya Allah itu jika Allah menghendaki saya untuk melakukan itu, gitu maksudnya, Dok. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menghendaki kakak untuk ikhlas? Menghendaki sih, Dok, itu tergantung kita ya, Dok. Nah, itu yang kumaksud tadi. Sekarang kalau ditanya kakak, Oke. Okay. mau ikhlas apa tidak? Jawabannya? Mau udah. Nah, udah. Kalau Tuhan dari atas Oke. sana, dia cuma melihat aja. Ya sudah, kalau kita mau ikhlas, ikhlaslah. Kalau kita nggak mau ikhlas, Tuhan nggak akan pernah maksa kita untuk ikhlas. Oke. Oke, bisa ya? Iya. Sekarang kakak yang Nah, itu berdoa. tens. Nah. Oke. Iya, Dok. Ya, itu tensi tensi dan kecemasan itunya itu. Obatnya kan? Iya. Ikhlas. Oh. Berarti Ikhlas dia dulu, ya Kak. belum ikhlas ya, Dok ya. Iya, Iya, jadi Dok. ketika kita belum ikhlas, maka kita dalam keadaan Iya. stres. Iya. Kalau kita dalam keadaan stres, tensi naik. Oke. Timbul sensasi, sakit kepala, nyeri ulu hati, semualah. Betul Kaki sekali. sakit, Keringat tangan dingin. sakit, keringat dingin. Eh, Iya. itu namanya Iya. sensasi. Oke. Penyebabnya adalah tidak ikhlas. Oh, iya. Berarti obatnya adalah ikhlaskan. Ikhlas. Nah, saya mau ikhlas, coba bilang. Saya mau ikhlas. Oke, waktu kakak bilang saya mau ikhlas, hatinya rasa apa? Nggak ada perubahan, Dok. Berarti belum ikhlas. Masya Allah. Astagfirullah. Iya, Karena Dok. kalau benar kakak ikhlas, hatinya udah langsung-langsung tenang itu. Oh, iya. Jadi selama, ih kok belum tenang aku ya, berarti belum ikhlas aku. Kayak gitu bilang. Berarti aku belum ikhlas kalau belum tenang gitu ya, Dok ya. Yes. Yes. Oh, iya. Nah, terus berarti Kalau memang menurut dokter, haruskah saya kembali ke psikiatri, Dok? kakak rasa tak kuat lagi, maka kakak nggak punya pilihan. Kalau nggak, kakak harus menderita terus dengan sensasi. Maksudnya berarti kalau bisa ngontrol berarti nggak perlu balik. Kalau seandainya aku nggak kuat lagi ya silahkan balik gitu. Ya mau gimana kan berarti kakak yang menderita. Dan Tapi rasa memang sakitnya itu karena kakak tensi belum sama ikhlas. iya, Dok. Bisa ya? Jadi reaksi medis tubuh kita ketika kita belum ikhlas adalah reaksi stres namanya. Hormon stres meningkat. Iya. Hormon stres itu udah banyak. Ada katekolamin, ada kortisol, dopaminnya berkurang. Belum lagi sistem saraf stres, namanya sistem saraf simpatis. Jadi dua kondisi ini kemudian efeknya akan masuk ke seluruh tubuh kita. Jadi tergantung Berarti hanya keputusan satu kita. kuncinya ya, Dok, ikhlas. Iya, dan itu keputusan Iya. kita loh. Bukan dari obat, nggak bisa, nggak ada obat untuk ikhlas. Berarti saya benerin benerin mindset dulu sama keikhlasan ya, Dok ya. Nggak Yes, usahlah balik ke psikiatri dulu ya. nggak usah. Daripada Kakak apa udah namanya dari. sulit gini, kakak udah sulit uang. Iya. Balik lagi ke dokter, bolak-balik gitu. Betul. Apa nggak tambah stres? Iya, belum ngantri ya, Dok. Habis waktu kan? Harusnya Iya. bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang bisa mungkin lebih bermanfaat tuh. Iya.
Baik dong. Paham ya? Berarti ya paham. Berarti kuncinya ikhlas. Terus kayak gini dok, kan kemarin kan saya ke dokter puskesmas itu kan pas yang apa namanya, pas yang di amlodipin di combine sama CHT itu, dokternya bilang gini, ibu kalau obat ini nggak bisa juga, saya rujuk ke penyakit dalam, katanya gitu kan. Kalau itu kalau bisa dirujuk ke penyakit dalam itu, kalau tensi sudah mencapai berapa dok? Ke penyakit dalam, kalau misalnya nggak terkontrol lagi tensinya di atas 140, Kak. Oh, berarti saya sudah punya ini ya, udah bisa untuk di ini ya. Konsul? Konsul ke penyakit dalam, berarti nanti saya minta ke puskesmasnya. Belum dulu, belum. Kakak belum ikhlas kemarin. Astagfirullah. Iya, berarti. Ikhlasnya dulu. Iya. Kalau udah Baik, ikhlas, dok. hati udah tenang, tensi masih naik, baru konsul penyakit dalam. Biar dikasih Oh obat yang gitu. lebih banyak lagi tuh untuk obat tensi, gitu. Oh gitu. Terus udah gitu kalau itu mempengaruhi ke organ yang lain nggak ya dok ya? Kayak kayak perut nyeri atau semua semua gitu dok? Iya, ikhlasnya yang nggak ikhlas tadi kan. Oh berarti kunci kunci dari segalanya keluhan itu ikhlas ya dok ya? Yoi. Oke lah dok. Insya Allah dok. Eh, bukan Harus insya Allah. harus bisa ikhlas. Oh Bukan iya, ikhlas. emang harus 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 Kakak itu. bicara sama diri sendiri bisa ikhlas. Iya Ah, iya iya. iya. Iya dok. Oke. Baik dok. Okay. Mantap. Makasih ya dok ya. Tuhan berkati, Kak. Salam ya. Amin. Ya, Selamat Kak. Ya. pagi. Pagi, Kak. Oke, aku harus mengecas dulu bateriku bentar. Aku cari charger ya, biar bisa di-record ini soalnya ya. Sayang, soalnya aku lupa bawa chargernya. Kita jam berapa? Ada bergerak kita? Dalam 1 jam, 2 jam. Satu jam, 2 jam. Dalam 1 jam bergerak. Cocok. Oke. Siapkan. Kak Borombing mau masuk ke UGD. Ya, bentar ya. Aku beresin dulu nih handphone ini. Soalnya lagi dicas. Agak-agak miring dikit lah. Hai juga semuanya.
Betul itu, gula gampang ngantuk. Benar, iya bisa juga Kak Nur Santi. Tapi itu tidak jadi acuan ya. Acuannya adalah berapa kadar gulanya. Berapa kadar gulanya ya. Oke, sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutin ya. Yang tadi mengenai yang nggak bisa ikhlas ini ya kan. Oke, ini ada Kak Mary ya. Aku dengar dulu ya. Oh, oke Kak Hombing, Kak Lisna. Halo. Kedengaran, selamat. Kedengaran nggak? Dengaran, selamat Natal Kak. Selamat Natal, dokter yang baik. Apa kabar? Baik, dokter. Dan Begitu, Kak. teman-teman semua yang lagi di online, dokter Sibarani, yang bagi merayakan Natal, selamat merayakan Natal ya. Puji Tuhan. Dokter, Gimana, Kak? ya, saya baru operasi pengangkatan miom, dokter. Kapan? Seminggu yang lalu, dokter. Oh, baru minggu lalu. Iya, puji Iya. Tuhan. Apa kondisi sekarang? Nah, itulah dokter. Terkadang yang namanya kesakitan daging ya dokter ya. Masih ada loh. Gitu. Karena mau miring kiri, mau miring kanan juga ya. Butuh perjuangan juga lah, tapi Tapi masih hidup kan? harus harus semangat. Hiduplah dokter. Setiap Ya, pagi itulah. setelah mata terbuka, Hah? saya selalu bilang terima kasih Tuhan buat hari ini. Masih boleh bangun sehat, saya bilang. Dokter, cuman terkadang apa ya? Mau kaki ini dingin, dokter. Kayak Dingin. kesemutan atau apa gitu. Iya. Terus saya kurang nyenyak tidur. Saya juga Itu udah nggak berapa tahu. lama? Jadi sebelum sebelum Kurang nyenyak operasi juga tidur. saya begitu, nggak nyenyak-nyenyak tidur, dokter. Oh, udah berapa bulan nggak nyenyak tidur? Setelah setelah saya keguguran lah, dokter. Oh, setelah keguguran ya. Bulan berapa Iya. itu? Bulan 10, dokter. Oh, baru ya. Anak pertama, anak kedua? Anak pertama sama anak kedua, anak kedua dokter, cuman anak yang nggak jadi lagi, belum rezeki. Jadi anak pertama ada. Anak pertama keguguran juga dokter. Jadi sekarang belum punya anak. Belum. Oke. Itu Penantian tadi 11 tahun, 11 hanya tiga tahun. bulan ya, cuman udahlah. Semua udah dituliskan, udahlah, mau memberontak pun berdosa kita kan. Udah berdosa menderita. Iya itulah dokter. Jadi udahlah, jalanin aja gitu ya. Jalanin Jadi dengan yang apa, mau, Kak? Dengan sedih. oh iya, anak ini yang mau saya tanyakan dokterku. Iya. Saya kan Gimana? sering memang lihat live dokter semua. Saya juga pernah join di live-nya dokter. Udah Kemarin ya itu kemarin ya. sebelum saya operasi pernah ya dokter ya. Iya. Jadi mengatasi ketakutan berlebihan. Saya selalu sugesti dokter. Saya sehat. Saya sehat gitu ya. Pernah satu ketika ini leher saya berat banget kanan kiri. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sehat. Saya bilang sama semesta, keluar pintu, hirup udara. Kita sehat. Kita bisa. Aku bangga samamu tubuhku. Aku bangga kita bisa melalui semuanya. Gitu. Cuman ya itulah dokter, up and down ya. Mungkin ya satu yang tadi dokter bilang, mungkin belum ikhlas saya ya. Gitu loh, mungkin jadi gitulah. Waktu tadi dokter bilang, waktu kakak yang tadi live yang sebelumnya, coba ketika bilang aku ikhlas,
Aku tenang hatiku, dokter. Makanya aku tadi, aku harus naik. Aku harus naik, gitu. Jadi, kadang takut gitu dokter berlebihan. Jadi, waktu leher saya bilang itu, udah enakan lah ini dokter. Udah enakan lah lehernya, udah enakan. Tetap saya lawan, walaupun akhirnya saya memang panggil mama saya dari Medan. Mama datang. Saya datangkan mama dari Medan. Oh. Oh iya, saya datangkan, ya ampun. Saya datangkan mama sebagai penguat juga lah ya dokter ya. Gitu loh, jadi mau kayak nggak tenang. Udah tutup mata pun kadang-kadang pikiran. Jalan terus ya. Jalan terus dokter, padahal kita harus istirahat kan. Gitu. Kita sehat itu terus dokter. Kita sehat, kita sehat, kita sehat. Boleh nggak seperti itu dokter? Atau kalau udah ikhlas Bagus, atau bagus. udah percaya, kamu sehat anakku, kamu sehat. Misalnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan kayak ada dalam hati kita kayak ada ngebales. Apakah stop di situ aja dokter? Atau terus berulang-ulang kita harus ucapkan? Bagaimana dokter? Oke, Iya. aku udah nangkep lah maksud kakak ya. Jadi Iya kalau dokter. kalau keadaan sakit ataupun sehat, udah itu adalah satu keadaan yang seringkali Tuhan sudah atur dalam hidup kita. Baik, dokter. Udah, nggak ada persoalan sama Tuhan ketika tubuh kita sakit atau sehat. Karena pada buktinya banyak orang yang tetap sakit, nggak sembuh-sembuh, ada nggak? Iya, ya, dokter. Ada pasangan-pasangan di luar sana yang sampai sekarang pun nggak punya anak, ya sampai mereka meninggal dunia juga mereka nggak punya anak, ada nggak? Ada dokter. Nah, pertanyaannya tadi, itu tadi yang saya tanya sama kakak, mau nggak ikhlas dengan apapun keberadaan hidup kita? Jadi intinya berdamai dengan keadaan ya dokter. Ya, berdamai artinya menerima keadaan itu sebagaimana adanya. Udah, menerima ya. Itu ya dokter. Tetapi kita tetap melakukan, bekerja, berusaha, udah, supaya keadaan bisa Ya, baik. dokter. Walaupun hasil akhirnya ditentukan sama Tuhan. Yang tuh, ya dokter Tuhan. Nah, Berarti teruslah mengatakan yang baik ya dokter. kalau kakak terus mengatakan yang baik, tapi tidak mau menerima yang tidak baik, itu namanya nggak ikhlas. Begitu ya dokter. Paham ya maksudnya ya? Yang kakak lakukan Paham sekarang dokter. adalah memaksa Tuhan untuk membuat kakak tetap sehat. Aku sehat, aku sehat, aku sehat ya. Oh gitu ya dokter. Padahal Tuhan udah kasih jawaban loh. Supaya kita sehat kan dia udah jawab. Apa jawabannya? Tahu nggak? Bersyukur, dokter. Iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati. Iya, dokter. Hati yang gembira. Iya. Jadi kesembuhan itu bukan dibuat oleh Tuhan. Kesembuhan itu adalah akibat dari kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Iya, dokter. Kesembuhan itu bukan karena Apa kita yang diturunkan? permintaan kita gitu loh. Kesembuhan itu bukan permintaan kita. Jadi teruslah, intinya jadi teruslah mengucap syukur aja ya, dokter ya. Iya. Kakak harus bersyukur, nggak punya anak bersyukur nggak? Syukurlah, dok. Ah, masa sih? Iya. Eh, tapi kan kalau misalnya terlalu memaksa sakit juga. Ya udah itu makanya kakak sakit. Karena kakak maksain.
sebenarnya. Karena disuruh bersyukur, kakak bersyukur dengan mulut, hati nggak bersyukur, benar nggak? Gitu ya, dokter. Loh, bukannya Jadi gitu yang kalau kita buat? Setiap kita berdoa, kita bilang Tuhan terima kasih, ya kan? ya, Tuhan terima kasih Tapi, saya bangun tidur. nah, tapi ada tapinya. Tapi Tuhan kasihlah saya kesehatan. Oh, jadi di situ saya memaksa. Jadi udah biarkan aja gitu ya, dokter. Loh, iya, terserah Tuhan. Kan mau ikhlas. Ya, dokter. Selanjutnya adalah, nih Bang Gabriel ini bilang, bergembiralah karena Tuhan. Itulah dokter, karena saya kan baru yang operasi ini ya kan. Mama juga selalu bilang, ayo lah Inang, harus bergembira dulu Inang, harus semangat sih kok, Kirim dok salam sudah nanti sama jalan. Inang ya. Kirim salam nanti sama Inang ya. Oh iya dokter, di BG dong dokter, di Oh, bareng di dong BG itu. ya. Puji Tuhan Iya Inang. Ingatkan terus, gembira aja. Karena iya Tuhan. iya dokter gitu mama. Iya, Iya amin. dokter kata mama. Karena alasan kegembiraan kita itu hanya boleh karena Tuhan. Iya dokter. Kalau kita gembira karena harta kekayaan, kita celaka. Kalau kita gembira karena punya anak, Tuhan nggak berkenan dengan itu. Iya dokter. Karena yang Tuhan mau adalah kita harus bergembira karena Tuhan saja. Karena masih hiduplah sampai saat ini gitu ya dokter. Yes, karena hidup itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Apa bisa manusia lain memberikan kakak hidup? Nggak bisa. Nah, bisa ya? Bisa dokter. Jadi belajar Apapun bilang, saya. Tuhan, saya benar-benar bersyukur apapun keberadaanku hari ini. Baik dokter, saya benar-benar bersyukur buat keberadaanku hari ini. Gak punya anak, aku bersyukur Tuhan. Gak punya anak, bersyukur Tuhan. Udah operasi berapa kali, aku bersyukur Tuhan. Iya, aku bersyukur udah beberapa kali operasi Tuhan. Keguguran mau berapa kali pun aku bersyukur Tuhan. Keguguran sudah 2 kali aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Nah, pakai tapi. Gak berani lagi. Puji Tuhan. Baiklah dokter. Rasanya apa? Rasanya kayak ada sesuatu hangat di dada, tenang gitu Yes, dokter. itulah dia upah dari suatu keikhlasan. Jadi Tuhan mengerjakan di dalam hati kita. Dia akan buat kita tenang. Baik, iya dokter. Jadi kadang kayak ginilah dokter. Suami bilang, ayolah pergilah dulu kita. Pergilah dulu kita ke Bandung yuk, katanya kayak gitu. Pergilah, jalan-jalan. Tapi ini tanggal 28 baru kontrol, nggak apa-apa dokter. Enggak apa-apa lah, kenapa rupanya? Baru keguguran ajanya, miom Iya aja aja. bukan, yang pengangkatan miom saya laparoskopi dokter. Nah, tiganya lubangnya kan, empat kan, sikipnya Empat, itu, empat alah. dokter. Mama tiap hari masak ikan gabus dokter. Bagilah sedikit aku. Oh, pusing nanti dokter. Aduh. Jadi kata suami kan, udah ayolah biar supaya healing dulu. Biar beda Iya. dulu tempat Iya. gitu, biar Berangkatlah mama kan pulih. nggak naik kuda ke sana kan? Enggak dokter, naik mobil. Nah, itulah. Enggak, aku khawatirnya gini dokter, guncangan atau apa gitu. Kakak khawatir semua, udahlah, bukan Oh hanya iya, khawatir aku tuh guncangan. aku. Ya, baiklah. Semuanya baik, udah. Intinya Iya kan? pelan-pelan di jalan ya dokter. Iya, pelan-pelanlah di jalan pula, ya kan? Iya, 28 Berserah saya sama kontrol Tuhan. dokter. Iya, pergilah Kak. Iya. Karena udah terlalu lama juga Kakak mungkin nggak memperhatikan perasaan suami. Mungkin. Karena saya sejak yang hamil itu saya langsung resign dokter. Resign, ya maksudnya karena udah 11 tahun menanti terus dilihat Tuhan kan, saya las roha kan. Gitu. Eh ternyata cuma 3 bulan, bulan 10. Iya. Jadi toh di rumah terus lah udah gitu. Terus Iya. operasi ini laparoskopi lah dokter di RSUD Koja kemarin, ini sehari Senin yang lalu lah. Iya. Gitu. Tanggal 28 Iya. ini, 29 nanti kami kontrol. Jadi ini nggak apa-apa ini dokter, jalan lasak kami Enggak, jangan aman kan? lasak. Kan jangan lasak loh. Oh iya. Berangkatlah pelan-pelan. Iya. Iya, Kalau muncul dokter. rasa sakitnya Siaplah. berlebihan, ya kan sakitnya itu Kak rasa dingin. Ingatlah, oh aku belum ikhlas, aku bilang gitu. Oh ya, kalau sakit ini, kalau bekas operasi ini dokter, ya namanya juga dibelek gitu ya.
Ya ada lah, cuman kadang-kadang nyerit-nyerit kayak gitu. Ada masih ada sih obatnya dokter, asam efamanat dikasih kan? Ya, tiap rasa sakit, Kak, bersyukur kakak. Artinya Iya. kakak, oh masih hidup rupanya aku kalau masih ada rasa sakit. Karena orang mati yang nggak bisa merasa sakit lagi kan. Oh, iya dokter, makasih udah bikin tertawa. Sakit. Aduh, makasih Tuhan masih hidup aku. Oh iya, aduh. Andaikan, Andaikan dekat lah inilah Medo udah di jumpa. sini udah main dokter. Udah jumpa ya kita di TikTok. Udah gak tengok lagi wajahku. Oh iya. Iya dokter, iya. Banyak, Amin. iya hati yang gembira dengan obat. Iya amin dok. Merry Christmas, Selamat Natal. Merry Christmas. Terima kasih banyak dokter. Tuhan memberkati dokter ya. Tuhan berkati Kak. Shalom. Iya, terima kasih dokter. Oras Kak. Salam sama Inang yang di belakang. Iya. Iya dokter, salam balik. Kan Inang itu nggak apa-apa ya kakak nggak punya anak. Coba tanya dulu biar dipastikan dulu nanti Inang itu pula yang bermasalah kakak nggak punya anak sampai sekarang. Oh, enggak dokter. Agak kan? Udah ikhlas belum Inang itu? Inang udah ikhlas kau Inang? Iya nanti. Iya. Nanti Nanti tanya saya sama ini dia. kan dokterku. Oke Iya. kak, Tuhan Makasih ya berkati. dokter, orang Shalom, semuanya shalom. ya. Iya kak, Shalom. shalom. Oke, ini tadi yang udah Kak Iva ya. Mungkin ini satu atau dua lagi terakhir ya. Karena mau siap-siap dulu sama anak-anak mau diajak jalan. Nanti kalau bisa aku live lagi sambil jalan ya kan. Halo. Selamat siang, Selamat selalu siang dokter. ya. Selamat siang, selamat hari Natal buat dokter Selamat dan Natal. keluarga. Sama semuanya yang ada di TikTok. Sering lihat VT dokter sih aku ya. Aku cuma mau kasih kesaksian. Siap, Nang. November 2022, tanggal 28 November, suamiku meninggal dibunuh orang, dokter. Oh. 1 jam sebelum kejadian tuh masih telepon, masih sayang-sayangan lah ya. Tiba-tiba dapat kabar katanya dia sakit. Siap tuh saya lagi di Pekanbaru mempersiapkan pernikahan guru saya. Setelah Oh. itu saya dikabari orang kantor, ibu datang ke Medan ya, kita sediain tiketnya. Oh iya, saya bilang itu kenapa? Bapak sakit demam biasa. Jadi saya bilang boleh nggak saya bicara sama dia? Nggak boleh Bu, SOP dari rumah sakit nggak boleh. Oh ya udahlah. Tiba-tiba di grup WA istri-istri kantor itu bilangin turut berduka cita, turut berduka cita. Saya kaget kan dokter, katanya sakit kok dibilang turut berduka cita. Sampailah saya singkat cerita, sampailah saya di Medan. Di Medan saya dijemput driver, saya tanya kenapa, ada apa sama bapak? Jawabannya ngambang. Kita ke rumah sakit Bayangkara aja ya Bu, kata kayak gitu. Oh ya udah, Bayangkara Medan kan dokter. Nah, siap tuh saya tanya sama resepsionis, Bu atas nama bapak ini ruangannya mana? Di ujung Bu, paling ujung. Iya kamar berapa? Dia jawab gini, di kamar mayat. Saya bilang jangan bercanda, suster. Enggak Bu. Lalu saya ketemu lah. Maksudnya saya datangin kan dokter. Saya bilang kayak gini ya mas suami saya. Kamu bercanda ya Pak? Saya bilang, ayo dong. Saya bilang, ternyata enggak. Udah siap otopsi kan dokter. Udah selesai semuanya. Saya bilang kayak gini. Kalau kamu enggak main-main, kalau kamu enggak bercanda, kamu dengar saya kan? Kamu boleh pegang tangan saya untuk memastikan. Saya bilang, ternyata dia pegang tangan saya seerat-eratnya lah. Kalau ternyata ada meninggal gitu ya udahlah singkat ceritanya dia dibawa ke Jawa dikebumikan. Nah, permasalahan hati saya tuh 2 minggu setelah saya pulang dari Jawa saya mau packingin barang saya ternyata barang-barang saya pun sudah diamankan. Yang sampai detik ini saya tidak menerima barang-barang itu lagi. Barang-barang almarhum, barang-barang saya, semuanya lah barang pribadi. Dengan alasan katanya nggak tahu lempar sana lempar sini. Saya marah, marah dengan keadaan. Seminggu kemudian setelah kejadian, setelah saya pulang itu, saya ditelepon sama Polres Langkat. Dia bilang, Bu, Ibu mau datang ke sini lihat pelaku yang ngapain Bapak.
Saya datang loh dokter. Dari rumah tuh saya menggebu-gebu, saya mau ginikan, saya mau ginikan, saya mau ginikan. Ternyata sampai di gerbang Polres itu, saya bilang, Tuhan, kuatkan saya ya. Saya bilang gitu. Saya jumpa dokter sama pelakunya. Saya kasih minum, saya cuma bilang, kamu kok tega? Dia pertama marah-marah kan. Datang pak polisinya. Bu, saya matikan CCTV. Terserah ibu mau melakukan apa. Tapi saya bilang, om, kalaulah saya memukul pelaku ini, suami saya hidup, akan saya lakukan. Apapun itu, saya bilang. Tapi bisa nggak mengembalikan nyawa suami saya? Kan enggak. Akhirnya saya dendam ke diri saya. Ternyata saya kuatnya cuma mukul aja, nggak sampai meninggal. Kan saya bilang gitu kan dokter. Saya nangis, akhirnya dia minta maaf. Dia bilang gini, saya minta maaf. Saya cuma bilang gini kok ke pelakunya. Semoga kamu pulang dari penjara, kamu jadi orang baik ya. Saya cuma bilang gitu. Saya pulanglah dokter ke rumah. Sepanjang perjalanan tuh saya bilang kayak gini, Tuhan kok aku kayak gitu ya, kok ikhlas banget ya. Aku bilang kayak gitu, semua orang bilang aku tuh bodoh loh dokter. Kok nggak marah, kok nggak ini, kayak gitu. Sampai waktu mau sidang itu dibilang kayak gini, ibu mau nggak ikutin sidangnya, ngasih kesaksian. Aku nggak mau ikut dokter, aku takut tidak bisa mengontrol emosiku kan. Jadi dari mulai, anakku jadi batal nikah, padahal 17 Desember kian mau menikah kan dokter. Banyaklah di 2022 tuh hancur sehancur-hancurnya. Hingga di Januari aku ketemu salah seorang pendeta. Aku cerita gitu, malah aku dimarahinnya loh dokter. Dimarahinnya, dia bilang, itu udah takdir Tuhan gitu. Aku tahu dokter itu takdir Tuhan kan, tapi lagi kita tuh lagi butuh kayak gitu support ya, jangan gitu dulu lah gitu kan dokter ya. Akhirnya aku bilang sama Tuhan di 31 Desember 2022, aku bilang, Tuhan, 2022 emang aku nangis nangisnya, aku mau di 2023 Tuhan ubah tangisanku ini menjadi kebahagiaannya Tuhan. Aku bilang gitu loh dokter. Akhirnya Tuhan kasih semuanya dokter, sampai 26 Desember 2023 nih aku bisa nak bernapas dengan baik. Masih hidup aja aku udah bahagia banget loh dokter. Udah gak ada dendam lagi untuk pelakunya. Semua sakit tuh gak ada. Kalau dulu ya sakit kepala lah, ini sekarang gak ada sama sekali. Masih bisa ketawa, masih bisa tiap pagi tuh bangunnya cuma bilang gini, terima kasih ya Tuhan. Tanganku masih bisa bergerak, kakiku masih bisa berjalan, pikiranku masih bisa berjalan untuk berpikir. Anak-anakku itu sehat walafiat. Tuhan kasih itu aja, udah puji Tuhan, udah senang banget aku Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil almarhum dengan cara gitu, ya itulah caranya. Aku bilang kayak gitu. Di sini akhirnya aku kayak kata dokter, ikhlas. Ikhlasnya aku udah ikhlas-ikhlas banget dokter. Nggak ada dendam lagi, ketemu juga sama pelakunya sudah. Aku kasih minum pun, aku bilang, nih minum. Aku, boleh kamu bilang ini baru kok, nggak ada saya kasih racun. Nggak guna, karena kalaupun kamu meninggal, almarhum juga nggak akan hidup. Aku bilang kayak gitu. Aku udah lega ketika aku melepas rasa dendamku dokter. Lega selega-leganya. Tuhan kasih semuanya rezeki. Rezeki kan bukan hanya rupiah ya dokter. Anak-anak sehat, anak-anak yang sayang sama mamanya. Waktu itu pertama sih dihina-hina orang. Ada salah seorang bilang gini, dia hina aku. Semenjak gak ada almarhum kok gak bisa lagi kan jalan-jalan gak ngopi. Nangis kan dokter, dihina kayak gitu. Apalagi dengan status seorang janda di pikiran orang Indonesia ini kejam banget kan. Aku, anakku bilang gini, mama jangan pernah menurunkan standar ngopi mama. Ada kami berdua yang selalu mensubsidi hidup mama. Aku cuma mau bilang ikhlas itu memang ada kok dokter. Aku sudah menjalaninya. Hingga 26 Desember 2023 nih, aku masih bisa bernapas, masih bisa cerita ke dokter tanpa beban. Itu udah kayak gimana kali ya dokter ya. Berapa umur Inang? 48 tahun dokter. Jadi bapak kemarin umur berapa dia dipanggil Tuhan? 40, 50 masih. 50 ya. Iya, anak anakku besar? Yang
umur 28. 28 ya. Laki-laki ya. Perempuan. Perempuan, yang paling kecil laki-laki umur 21 tahun. Udah besar. Iya, 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 iya. Ya. Sekarang mereka penguat aku, dokter, kalau dikit-dikit misalnya, mah sehat, ditanyain gitu aja udah senang kali loh, dokter. Mereka bilang, mama tidak akan pernah kehilangan perhatian. Enggak, kata kayak gitu. Anak-anak kan di Jawa, aku sendiri di Medan, dokter. Jadi ya, Medan. Buat, iya. Oh gitu, mainlah ke Metodis. Ya, aku bilang kan buat yang di luar, yang misalnya lagi ngetik ini, siapapun itu, ketika, bukan ngajarin ya dokter, ketika ikhlas itu semuanya Tuhan lancarkan kok, apapun itu. Nggak, sekarang nggak banyak nuntut ke Tuhan, cuma bilang terima kasih setiap pagi masih bisa berjalan, masih bisa tangannya bekerja, masih bisa dikasih pikiran gitu ya dokter ya. Udah puji Tuhan banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Nang. Iya, jadi ya ikhlas lah kayak gitu. Luar biasa, luar biasa. Kalau dilihat ceritanya, sama siapa di Medan, Nang? Apa ya, apa, Pak? Tinggalnya di Medan sama siapa? Sendiri? Sendiri, di daerah Padambulan, ketepatan ada buka laundry, dokter. Oh, iya ya. Sendiri ya, kenapa nggak sama anak? Rencananya bulan 2 ini mau sama anak-anak. Kemarin tuh kan lagi apain, maksudnya hati kalau lagi gabut anak tuh kita, saya tuh ketepatan almarhum tuh anak tunggal satu-satunya, nggak ada keluar, nggak ada orang adik kakaknya. Lalu dia mening orang papanya meninggal waktu dia masih umur 1 bulan, jadi lagi perbaikan hati dengan mertua. Mertua tuh lagi gimana ya dokter? Dia bilang gini waktu itu, kalau ditinggalkan suami namanya janda, ditinggalkan bapak yatim. Terus kalau saya ditinggalkan anak, apa sebutannya? Saya tuh nggak berani jawab. Jadi sekarang mertua masih hidup? Masih, masih. Masih ya. Mertua sama siapa tinggalnya? Sama sepupunya almarhum sendiri di Jawa, di Madiun. Oh, di Madiun. Iya, dokter. Oh, berarti suami orang Jawa dulu? Orang Jawa, tapi dibikin jadi marga Silitonga. Oh, iya. Oke, puji Tuhan. Ya, dokter, saya cuma mau bilang. Kalau kudengar, kalau kudengar, masih ada dikit-dikit sedihnya Inang? Masih, kalau kayak gini Natal kan, kadang tuh bilangin. Karena dia nggak ada, selama saya berumah tangga sama dia, dia nggak, dia suami yang paling yang baik lah, dokter. Ya terkadang sih kan sedih juga lah, kadang lihat, aduh kalau Natal nih biasanya ada, tapi mulai semalam tuh saya gereja tuh, saya bilang gini, udah ya Tuhan, Tuhan udah kasih di 2023 nih apa yang aku minta, bahkan lebih yang Tuhan kasih, saya bilang kayak gitu ya, apa itu yang paling Tuhan kasih itu yaitu kesehatan ya dokter, yang gak bisa dibeli tuh. Sampai detik ini di 26 Desember ini saya masih sehat walafiat gitu, udah aduh udah segalanya lah. Seumuran saya banyak yang udah sakit asam urat, kolesterol, hipertensi, udah kakinya pakai tongkat, ada yang diabetes. Saya sampai detik ini puji Tuhan enggak ada sama sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada, makasih kesaksian Nenang. Kalau hanya sekali setahun sedihnya enggak apa-apa ya. Iyalah, kan pas Natal aja. Cuma jadi kebalik. Harusnya Natal damai sejahtera, ini Inang jadi sedih. Karena kadang kan pas waktu dibilang hidupin lilin tuh kan ada orang yang dengan pasangannya, kadang saya sendiri gitu. Oh ya udahlah, saya bilang memang waktunya udah sendiri. Oh juga lahir sendiri, saya bilang kayak gitu. Iya, tapi naik lebih tinggi lagi. Artinya begini, jangan pernah bilang kita sendiri. Iya ya, betul. Karena ada Tuhan selalu ada, iya. Artinya kalau kita rasa kesendirian, berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Iya. Dan itu tidak boleh. Iya. Sampai detik ini aja saya tuh berulang-ulang saya bilang ke anak-anak. Sampai detik ini kita dikasih nafas kehidupan tanpa ada beban sedikit pun. Ibaratnya tidak ada utang piutang yang bikin pusing.
kamu bisa makan 3 kali sehari, bisa sandang pangannya tercukupi, mama juga gitu, udah lebih dari segalanya, saya bilang kayak gitu. Aduh, oke, ini kesaksian Inang luar biasa ya. Tidak mudah. Dan mungkin orang mungkin sakit hatinya hanya seputar uang, perasaan ya. Ini harus kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi karena Inang udah benar-benar percaya semua itu adalah seturut kehendak Tuhan, iya kan? Iya. Dan kita ikhlas saja. Tuhan, bukan kehendakku. Tapi kehendak mulai yang terjadi. Iya, dokter, kayak gitu. Jadi buat yang di luar sana ya, kita Tuhanlah segala-galanya sumbernya, kayak gitu ya, dokter. Yes. Mau lihat ya. Mau lihat ya, dokter. Makasih banyak dikasih waktunya untuk bercerita ya, dokter ya. Sehat-sehat selalu. Lanjutkan terus, jadi berkat untuk orang banyak. Amin, sehat-sehat selalu ya, dokter. Inang, kalau ikut di sini live ya kan, rajin-rajin kasih komen-komen ya. Iya, dokter. Okay. Buat semuanya sehat-sehat selalu. Semoga kita masih ketemu di 2024 ya, dokter. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Makasih. Selamat ya, Natal, makasih, Enang. Dokter. Selamat Natal, dokter. Ya, Nang. Oke, ini ada 3 lagi. Bang Levan, Kak Lydia, Kak Wiwi Chang ya. Aku close di 3 ini ya. Nanti yang berikutnya, sesi berikutnya aku live lagi ya. Oke, Bang Levan dulu. KSR belum belum minta KSR. Request lah. Shalom. Ya, shalom dokter. Selamat Tuhan. Pagi. Selamat pagi, selamat Natal. Menjelang siang, selamat Natal dokter. Ini selamat. Senang kali ya, kemarin yang bisa ketemu sama dokter jadinya ya. Ya waktu iya, ini. Ya. Puji Tuhan. Jujur dibilangin, itulah kita nggak ada yang tahu apapun rencana Tuhan itu gitu. Jadi ketika mengikuti dari setiap apa yang dokter lakukan dengan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, itu memang ya kepersonalitinya pastinya dokter. Ya. Jadi tadi kita dengar-dengar juga dari beberapa kesaksian, kita jangan cuma jadi pendengar, tetapi jadilah kita menjadi seorang pelaku yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan gitu dia. Amin. Jadi jujur kalau kita seperti yang saya bilang kan saya juga ada B20 ya pastinya ya dokter. Tapi puji Tuhan melalui dari lewat dari VTVT dokter. Apa yang menjadi kita genggam dunia ini itu yang menjadi suatu penyakit bagi kita. Tetapi jika kita ikhlas dan melepaskannya dan itu yang akan menjadi suatu kesehatan dan suatu kebahagiaan bagi hidup kita gitu. Dan kadang kita manusia mungkin nggak ngerti ya dokter yang dibilang bersukacitalah senantiasa gitu, bersyukurlah dalam segala hal. Kata bersukacita dalam senantiasa, apa mungkin kita bersukacita di saat kita sedang bersedih, sedang kita meratapi orang yang sedang ditinggalkan gitu. Tapi dalam arti katanya bahwa di dalam firman Tuhan itu adalah hidupku adalah untuk Kristus dan kematian adalah suatu keuntungan. Jadi di situ kita menyatakan bahwa bersukacita itu dalam senantiasa apapun keadaan kita harus kita bisa bersukacita supaya apa? Kita tidak memikirkan lagi dunia ini tetapi kita memikirkan kebahagiaan nantinya bersama Tuhan. Jadi bersyukur dalam segala hal. Ya, mau kita dapat penyakit, mau kita dapat tidak dapat penyakit atau kita sedang kesusahan atau kita tidak susah. Arti katanya di situ Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi di situ semakin kita dalami dokter. Jadi di sini kita nggak lagi naik di dalamnya roomnya dokter itu bukan cuma hanya mau mendengar saja, tetapi jadi terakhir kita mau action 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 bahwa di dalam Tuhan itu jangan pernah bersungut-sungut. Tetapi ketika kita mau dan menerima Yesus menjadi sang juru selamat kita. Kita harus bisa memikul salib kita masing-masing. Amin. Terima kasih banyak pastinya dokter. Gak semua puji Tuhan. Mungkin
Seperti kayak dokter ini memberikan room yang secara cuma-cuma, bahkan tanpa harus kita, ini kan juga kita melalui WA saja, dokter ini misalnya aku sedang sakit ini, itu gimana? Gimana ya dokter gitu? Oke, kita dikasih resep gitu kan. Tapi ya tetap itu dia tadi itu selalu dokter selalu mengingatkan kita, ingat obat cuman hanya yang kita kasih itu cuman hanya untuk Menolong meredakan, tetapi meredakan. apapun semuanya itu kembali kepada personalnya, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Dan Amin. itu memang kata kunci utama bagi anak-anak Tuhan ya, yang pastinya gitu. Bahkan yang dibawa juga luar biasa, dan saya tetap mendoakan biarlah kalau dokter juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, biarlah pasien-pasien dokter ini juga menjadi berkat bagi banyak orang juga. Amin. Puji Tuhan. Makasih banyak pastinya dokter, dan itu sudah jadi kerinduan bagi hidup kita ini. Ya apa yang menjadi kekuatan ataupun misalnya yang kita genggam di dunia ini, mari jangan sedikit demi sedikit, tapi lepaskan semuanya, ikhlaskanlah bahwa semuanya akan kembali kepada Tuhan. Puji Makasih banyak Tuhan. ya dokter. Siap, Bang. Salam sama buat Selamat dokter. liburan, selamat Natal. Dan salam sama buat ibu ya dokter pastinya, dan buat adik-adik sekalian. Iya, Bang. Dan Thank you, selamat Bang. hari Natal buat teman-teman Natal, Bang. semua yang ada di sini. Natal, Bang. Iya, Bang. Oke, God bless. Tuhan Sampai Yesus jumpa lagi memberkati. kita. Oke, dokter. Memberkati. Oke, ini KSR ya. Oke. Halo, Kak KSR. Halo. Pagi, Dok. Good morning. Iya. Apa Dok, saya kabar? kemarin pernah WA bayi, masih hidup. Saya kemarin kan pernah WA dokter, nanya. Saya ada benjolan di leher kan, Dok. Terus jadi sebelum saya periksa benjolan ini, saya berobat ke puskesmas karena diare. Lalu saya bilang sama dokter umumnya, dok gini, keluhan-keluhan saya sering berkeringat, terus jantung berdebar kencang. Lalu dokternya suruh buka, angkat jilbab, dia lihat leher saya, langsung terus ponis tiroid gitu, Dok. Oke. Jadi sampai sekarang saya jadinya kepikiran, takut, stres. Oke. Apa katanya lanjutannya? Jadi setelah itu saya pergi minta rujukan untuk periksa TSH ke penyakit dalam. Lalu saya semakin takut, Dok, lihat Oke. hasilnya. TSH-nya berapa? Pokoknya belum, Dok. Hari Sabtu baru saya nanti kontrol. Barulah di situ tahu, Dok. Oh, hari Sabtu nanti. Hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu nanti, Dok. Oke. Jadi Berarti saya nih Sabtu nanti tunggu aja, setelah Kak, apa mau periksa darah hasilnya? ini kan, Dok, makin takut. Nah, gimana, Dok? Tunggulah hasilnya hari Sabtu, iya kan? Halo, gimana, Dok? Hasilnya ditunggu hari Sabtu, Kak. Hari Sabtu ditunggu. Iya. Dah, lalu kemudian yang sekarang yang harus Iya. kakak lakukan adalah ikhlas. Dok, suaranya putus-putus. Maaf, Dok. Yang sekarang harus kakak lakukan adalah ikhlas. Itu dia lah.
Dok, berat, Dok. Ya, yeah. Ada pilihan lain? Ada, nggak ikhlas. Kan gitu. Kakak mau sehat nggak? Nggak ada, Dok. Nah, kakak mau sehat mau, nggak? Dok. Nah. Saya takut, Dok, karena dokter itu mau. Iya, kan takut itu berarti nggak ikhlas. Iya, Dok. Makanya kakak mau nggak ikhlas? Mau ikhlas nggak, Kak? Mau ikhlas Gimana, Dok? nggak? Suara dokter putus-putus. Mau ikhlas, Kak? Macet-macet, Dok, sinyalnya, Dok. Aku sih lancar ini. Kakak mau ikhlas nggak? Iya, di sini putus-putus. Mau, Dok. Mau. Bilanglah, aku mau ikhlas Tuhan, gitu. Aku mau ikhlas Tuhan. Nah, apa rasa hati kakak? Masih deg-degan, Dok. Berarti belum ikhlas. Aku ikhlas Tuhan. Apa rasa hatinya? Agak lega, Dok. Masih agak, berarti belum ikhlas. Harus sampai lega. Mau Aku ikhlas ikhlas nggak? Tuhan. Apa perasaan kakak? Lega, Dok. Nah, kalaupun aku harus sakit tiroid, aku ikhlas Tuhan. Kalaupun aku harus sakit tiroid, aku ikhlas Tuhan. Nah, apa rasa hatinya? Lega, Dok. Iya, sebab hidup mati kita siapa yang tentukan? Gimana, Dok? Siapa yang menentukan hidup dan mati kita? Siapa yang Tuhan. Nah, mau ikut kakak menentukan, mau ikut ngatur Tuhan? Enggak, Dok. Saya mau diatur Tuhan, Dok. Nah, iya ikhlas kan? Mau? Mau, Dok. Itulah setiap hari yang kakak ingat. Bukan setiap hari, setiap waktu. Selama kita masih hidup, kita harus setiap belajar waktu. Ikhlas saja. Terserah sama Tuhan, terserah sama Tuhan, ya kan? Dok. Takut mati. Takut mati, Kak. Takut mati. Ya, Dok. Takut meninggal. Takut meninggal. Sebenarnya saya bukan takut meninggal, Dok. Takut sakit kalau saya, Dok. Saya takut kali. Ada sakit dikit gitu di badan saya langsung, apa ini? Apa ini? Gitu, Dok. Oke. Berarti ikhlaslah kalau sakit. Ikhlas. Apa rasa hatinya? Lega, Dok. Lega kan? Ah, berarti nggak takut lagi sakit gitu. Ya, Dok. Oke. Oke. Semangat. Pasti, Dok, semangat. Oke, Kak, sampai di info ya kabar nanti hasil tesanya ya. Oke, Dok. Nanti saya WA ya, Dok. Saya kemarin udah WA kirim video sama foto sama dokter, tapi nggak dibaca-baca. Bukan nggak dibaca, karena banyak kali WA yang masuk. Kalau memang dia urgent, kakak ping-kan aja ya. Biar naik dia.
Oke, dok. Oke, siap, siap. Oke, Sampai makasih jumpa, ya, Kak. dok. Iya, Kak, iya, Kak. Sehat selalu, dok. Sehat juga ya, Kak. Iya. Bye. Oke, aku cut bentar ya. Katanya ada tamu di bawah yang datang. Ya, nanti kalau misalnya ada kesempatan sebentar lagi atau satu orang lagi naik nanti ya. Ya, bentar Kak Wiwi Chang ya. Aku udah baca Kak Wiwi Chang. Tapi kalau memang kira-kira sangat urgent, WA lah aku ya. WA. Iya, masalahnya tamunya udah nunggu dari tadi. Pas live yang sebelum ini dia udah datang rupanya. Pas kakak apa tadi KSR ya. Oke, sabar ya. Nanti jumpa lagi kita. Jangan marah. Karena kalau marah nggak bisa gembira. Selamat Natal. Tuhan berkati.